Anda? Iya, Dok. Ini ada surat dari pihak rumah sakit. Kamu masuk nominasi perawat untuk dipromosikan jadi kepala perawat. Selamat ya. Makasih, Dokter. Alhamdulillah. Akhirnya aku dipromosiin jadi kepala perawat. Aku dapat bonus lagi. Aku harus kasih tahu Bayu. Apa sih sayang? Kamu kok kasar sih sama aku? Kasar apa sih sayang? Aku ini buru-buru ke kantor. Ini kan perusahaannya perusahaan kamu juga. Kamu udah percayain semua ke aku. Ini tanggung jawab yang besar buat aku sayang. Iya aku ngerti, tapi kan kamu gak perlu ngedorong aku kayak tadi. Sayang, ya maafin aku cuma lagi panik, lagi buru-buru tadi, nggak mungkin aku mau kasar sama kamu istri aku, silakan calon bayi kita. Maafin aku ya sayang. Doang ribet banget sih. Kalau gue nggak masih butuh tanda tangan, melayang gue. Sudah, tapi kamu janji sama aku, kamu jangan pernah kasar lagi. Iya. Aku janji, aku nggak bakal kasar lagi. Ya maaf ya. Calon anak papa, papa berangkat kantor dulu ya. Kamu jagain mama ya. Ya udah sayang, aku berangkat dulu ya. Jadi aku dapat kabar baik banget. Kabar apa? Tadi aku dapat surat dari rumah sakit, katanya aku dipromosiin jadi kepala perawat. Terus aku juga dapat bonus, Bayu. Aku seneng. Serius kamu? Selamat ya, Indah. Semoga Bayu sama Ibu suka deh sama makanan yang aku bawa. Maaf ya. Aku jadi gak enak. Gak apa-apa. Aku juga seneng kok dengarnya. Elisa, jauhi Bayu.
jangan pernah ganggu Bayu lagi. Biarkan dia hidup lagi. Sama Indah, aku juga bakal ikut bahagia, Bay. Bisa jawab pertanyaan aku. Terus kedepannya kita bagaimana? Saya mau bicara sama kamu. Elisa, saya mau tanya sama kamu. Apa kamu cinta sama anak saya? Jawab, jangan diam. Apa kamu cinta dengan Bayu sampai-sampai kamu mau datang ke sini? Saya sama Bayu sahabatan, Bu. Sahabatan? Kalau saya tidak melihat begitu besar cinta dan tulusnya anak saya terhadap kamu, saya gak akan percaya dengan ucapan kamu. Sekarang saya mau tanya lagi sama kamu. Apa hubungan kamu dengan Bayu itu, Adil? Kamu sadar gak sih? Bayu begitu cintanya sama kamu. Dia sudah memberikan semuanya yang terbaik buat kamu sampai dia meninggalkan yang dia punya di Cianjur buat kamu, temenin kamu di Jakarta. Dia meninggalkan juga orang tuanya. Apa jawaban kamu? Apa merasa kamu gak ada, kan? Kenapa kamu masih tega memberikan harapan sama anak saya? Saya gak pernah ngalangin Bayu untuk ninggalin saya dan buat dapetin kebahagiaannya, Bu. Saya tahu. Tapi kita sama-sama tahu. Selama kamu masih dekat dengan Bayu, anak saya tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang kamu. Elisa, lihat saya. Kurang kamu sudah mempermalukan saya dan Bayu saat di pernikahan kamu yang gagal waktu itu. Apa pengorbanan saya selama ini tuh kurang buat kamu? Saya sudah mengizinkan Bayu untuk tinggal di Jakarta, nemuin kamu. Dan Bayu baru aja bisa pulang saat saya sakit. Masih kurang. Saya tidak benci sama kamu. Saya hanya mohon kalau kamu peduli sama Bayu, biarkan Bayu bisa hidup bahagia. Sekarang kamu boleh pergi.